Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua student Sedima Al-Biruni yang cikgu kasih. Okey, respon pelajar. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Aikal, ada di sana Aikal? Hai, dah left dah. Ter left kot. Okey. Irene macam mana? Irene sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Baiklah, sebelum kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi ini, eloklah kita membaca sama-sama Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waril maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dan juga keizinannya kita bersama-sama okey pada pagi ini untuk menjalankan tanggungjawab kita lah di atas muka bumi ini. Yang pertama, tanggungjawab terhadap Allah, hubungan kita dengan Allah. Okey, dan juga hubungan kita dengan manusia. Okey, dalam konteks hubungan manusia dengan manusia ialah anda sebagai murid dan saya sebagai guru ada tanggungjawab masing-masing. Okey, macam itulah eh. Baik, sebelum kita lanjutkan, cikgu nak pesan beberapa perkara. Baiklah. Baik, perkara yang pertama berkenaan dengan peperiksaan pertengahan tahun. Cikgu ada beritahu kepada kamu bahawa peperiksaan tersebut kemungkinan besar akan diadakan pada bulan inilah, iaitu dijangka bermula 21 hari bulan. Minggu depan aja kan. Tapi kita tak tahu lagi tarikh rasmi eh. Okay, kalau tidak 21 hari bulan, mungkin pada 28 hari bulan Jun. Jadi kita tunggulah makluman daripada pihak sekolah tentang tarikh permulaan peperiksaan pertengahan tahun. Cuma cikgu nak ingatkan bahawa anda perlu bersedialah eh. Untuk sejarah, okey, untuk sejarah sukatan pelajaran yang diuji daripada tingkatan 4, okey, sejarah tingkatan 4 sehinggalah sejarah tingkatan 5 sampai bab 5, iaitu sampai bab ini yang kita nak kita sedang belajar ni. Itu perkara pertama. Baik, tentang perkara kedua ialah okey, ya, pihak sekolah mengadakan satu kelas khas yang dinamakan sebagai kelas mahir menjawab. Okey, kelas mahir menjawab. Jadualnya telah dimaklumkan dalam grup kelas masing-masing lah. Nanti cikgu kelas anda akan up dalam grup kelas masing-masing. Untuk grup sejarah, cikgu dah up dalam grup tingkatan anda. Okey, ada, cuba lihat. Jadi kelas tersebut akan diadakan pada sebelah petang, satu jam sahaja yang berkualiti. Okey, pukul 3:30 hingga 4:30, satu jam aja. Spend you all punya masa, 1 hour setiap petang Senin hingga Jumaat. Dan anda akan dibimbing oleh guru mata pelajaran. Ada 3 atau 2 orang guru mata pelajaran akan memberi bimbingan. Semua calon SPM terlibat. Semua murid tingkatan 5 lah kan. Okey. Melalui pelantar Google Meet. Okey, pelajar didedahkan cara menjawab soalan yang berkesan, terutama soalan-soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Sebagai contoh, macam mana kita nak jawab soalan aras tinggi? Kebat ni aras menilai. Soalan menilai macam mana kita nak jawab? Soalan menganalisis macam mana kita nak jawab? Dan mungkin guru-guru tersebut ada kemahiran-kemahiran tertentu, ada tips-tips tertentu untuk kamu jawab dalam soalan. Okey, macam itulah. Satu jam saja, tak banyak soalan, okay? Tak banyak soalan. Okey, sebab satu jam, dan satu jam tu awak jawab soalan tu, pastikan anda, pelibatan anda betul-betul aktif supaya kelas tersebut berkualiti lah, satu jam saja. Sekiranya ada permintaan dan juga ada
Okey, ada permintaan dan juga ada permintaan lah, mungkin kelas itu boleh diubah pada waktu malam. Contoh 5 AB. Okey, hari ni kita tak jadi buat pada waktu petang, kita pindah pada waktu malam 8 hingga 9. Macam tu boleh, sebab mungkin anda selesa pada waktu malam. Jadi ikut kesesuaian guru dan guru masing-masing dan anda sendiri. Begitulah dua perkara yang cikgu nak sampaikan. Okey, baiklah. Okey, respon, adakah anda dapat lihat paparan atau share screen cikgu? Sila respon. Nampak tak? Sila respon, nampak atau tidak? Nampak. Student, nampak ke? Nampak. Oh. Okey. Ingatkan tak, tak ada word yang ada. Okey, respon jawab sikit kan kelas ni. Jangan diam aje. Okey. Alright, baik. Jom. Kita akan sambung pelajaran semalam. Pelajaran semalam. Okey, untuk pengetahuan anda yang tak ada kelas pada waktu cuti sekolah, kita sudah masuk bab 5, iaitu sampai 5.4 yang ni kita nak belajar pagi ini. Kita dah belajar sampai 5.3. Okey, dan hari ini kita masuk subtopik 5.4, langkah-langkah pembentukan Malaysia. Jadi cikgu menyeru kepada murid yang tidak hadir pada kelas cuti sekolah dan kelas-kelas sebelum ni untuk melihat dan juga belajar rakaman pengajarannya yang telah cikgu kongsikan. Okey, ada student kawan kamu nak masuk, cikgu nak admit sekejap. Okey, baik. Alright, sedia dengan pen highlighter anda dan juga pen-pen warna untuk catatkan isi-isi penting. Oh ya, yeah, sebelum cikgu terlupa, kelas malam cikgu ada beri latihan esei, iaitu yang ni dia. Kalau awak nampak, gagasan Malaysia merupakan idea yang strategik, berikan penjelasan anda. Semalam ada seorang yang ada, iaitu Siti Mawada. Mawada, dah siap belum Mawada soalan ni? Dah. Dah, okey. Nanti awak ingatkan cikgu, di akhir kelas ni cikgu nak tengok jawapan anda. Awak snapshot nanti, masukkan dalam Telegram. Cikgu nak cek dan ulas. Gitu. Ada lagi pelajaran nak masuk, cikgu accept dulu. Alright, good job. Okey, jom masing-masing. Okey, pen warna untuk kita gariskan isi-isi penting. Okey, apakah misi pelajaran kita untuk topik 5.4? Langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey, misi kita ialah anda akan berjaya dalam pembelajaran ini sekiranya anda dapat menyenaraikan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Ada berapa langkah-langkah? Awak kena kira. Okey. Dan yang kedua, anda dapat menjelaskan, menghuraikan langkah-langkah tersebut. Jadi, untuk input hari ini, cikgu akan tunjukkan kepada anda yang mana isi-isi jawapan atau maklumat-maklumat penting. Okey, jom kita teruskan. Okey, baik. Okey, kita dah belajar dalam topik 5.3 bahawa topik-topik yang lalu lah. 5.3, 5.2, 5.1. Okey, akhirnya Tunku Abdul Rahman bersetuju. Okey, ataupun berminat untuk membentuk Malaysia dengan penggabungan Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Dan cadangan itu diusulkan, dibentangkan di Dewan Rakyat pada 16 Oktober. Okey, pada 16 Oktober. Okey, cikgu tukarlah warnanya ni kepada warna merah bagi jelas kan. Dibentangkan di Dewan Rakyat pada 16 Oktober 1961 dan mendapat sokongan majoriti ahli dewan. So bila dapat sokongan majoriti, maksudnya bersetuju, maka pembentukan Malaysia boleh direalisasikan. Okey, kita teruskan langkah yang pertama. Okey, langkah yang pertama lah di sini. Ini langkah pertama, siri lawatan. Okey, siri lawatan. Okey, lawatan. Okey, tengok ini langkah pertama. Okey, ni langkah pertama ni. Okey, boleh catat sini, langkah pertama. Buat catatan Boleh buatlah. Ini adalah langkah nombor satu. Siri lawatan. Boleh Alright.
Baik. Langkah pertama, lawatan ke mana? Lawatan ke Sarawak dan Brunei. Okey, Sarawak dan Brunei. Okey. Baik, untuk apa? Tujuannya apa? Menerangkan rancangan pembentukan Malaysia pada Julai 1961. Okey, itu satu. Tunku Abdul Rahman ke Sarawak. Tunku Abdul Rahman ke Sarawak. Kemudian pada kerajaan juga mengatur pertemuan pemimpin Sarawak ke Tanah Melayu. Okey, jadi pemimpin Sarawak dan Brunei ni pemimpin Sarawak dan Sabah ni ke Tanah Melayu untuk melawatan meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Ha, ni dia. Okey. Mengatur lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu pada bulan Ogos 1962. Okey. Okey, baik. Temenggung dah. Okey. Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung juga Anak Bareng, Donald Stephens dan Datuk Mustafa, Datuk Harun ni, ini adalah pemimpin-pemimpin bagi negeri Sarawak dan juga negeri Sabah. Okey, untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. So, okey. Sekali lagi, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj melawat Sarawak Sabah pada November 1962. Okey, satu. Okey, kemudian lawatan rombongan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah. Lawatan ini menunjukkan terdapat kesepakatan di kalangan ahli politik di Tanah Melayu untuk menjelaskan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia kepada penduduk Sarawak dan Sabah. Okey, baik, macam mana kita nak mudahkan? Okey, senang cerita, sangat-sangat simple. Okey, jadi kita mudahkan di sini. Okey, tengok macam mana cuba buat. Jadi lawatan ni, okey, yang pertama, okey, dia melibatkan pemimpin Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman lah. Dia mengadakan lawatan ke Sarawak dan Sabah. Pak, okey, Tunku Abdul Rahman ni, Tunku Abdul Rahman. Tar. Okay, melawat Sabah, lawat. Sabah. Okey, apa tujuan lawatan? Tujuan lawatan ni dia. Ni tujuan lawatan. Tujuan lawatan menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Begitu. Okey, mula-mula lawatan kerajaan ke Sarawak Sabah menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Kemudian kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pula mengatur, okey, pemimpin Sarawak Sabah pula melawat Persekutuan Tanah Melayu. Jadi macam itulah. Okey, pemimpin ni, pemimpin Sarawak dan Sabah ni dia. Okey. Jap, cukup ruang kosong. Jadi pemimpin Sarawak dan Sabah lawat Persekutuan Tanah Melayu. Tujuannya untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, tujuan dia. Okey, ni tujuan. Ni tujuan dia. Okey. Kemudian sekali lagi lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sarawak dan Sabah. Kemudian ada lawatan tokoh seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah. Okey. Dan lawatan ini menunjukkan kesepakatan di kalangan ahli politik Tanah Melayu. Bersetujulah. Okey, tentang untuk menyokong pembentukan Malaysia. Macam tu. So, mudahnya di sini. Ni dia. Pada cikgu cukuplah awak faham yang ni. Okey, lawatan tu, okey, lawatan siapa yang melawat, okey, kemudian apakah tujuannya? Ni dia, ni yang penting. Okey. Alright. Okey, cukup setakat itu, kita teruskan yang lain pula. Okey. Okey, yang lain pula iaitu langkah kedua.
Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia, JSKM. Ini adalah langkah yang kedua. Okey, baik, kita lihat. Ataupun dalam dalam perkataan lain, ni tambahan maklumat ya. Okey. JPPK, ada juga JPPK, Jawatan Kuasa. Jawatan Kuasa. Jawatan Kuasa Perundingan. Perundingan Perpaduan Kaum. Okey. Nama lain dia bagi JSKM, JPPK. Okey, tapi kita guna JSKM saja. Baik. Okey, baik, kita tengok tujuan penubuhan JSKM ni. Okey. Meyakinkan penduduk Sabah dan Sarawak. Oh, sorry. Meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Okey. Mengumpulkan, menyediakan ruang perbincangan. Okey, bagi pemimpin-pemimpin negeri-negeri anggota untuk mencapai kata sepakat terhadap pembentukan Malaysia. Yang ketiga, mengumpulkan pandangan. Maklum balas pandangan tentang pembentukan Malaysia. Yang keempat, menyebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia. Dan yang kelima, memupuk aktiviti penghebahan dan mempercepatkan pembentukan Malaysia. Okey, hebah ni hebah tentang apa? Maklumat apa? Maklumat tentang perkembangan kemajuan dalam bidang pentadbiran serta projek pembangunan di Persekutuan Tanah Melayu. Ini adalah tujuan penubuhan JSKM, dan JSKM telah bermesyuarat sebanyak 4 kali di Jasetan, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Jadi anggota jawatan kuasa ini terdiri daripada wakil pemimpin negeri-negeri anggota, iaitu PTM, Singapura, Sarawak dan Sabah. Pemerusinya adalah Donor Stephens, iaitu pemimpin dari negeri Sabah. Okey. Okey, dalam mesyuarat kedua, kalau awak nak tahu, JSKM membuat keputusan menyokong rancangan Malaysia. Selepas mesyuarat pertama, pemimpin-pemimpin ini menilai segala risiko, segala manfaat, okey, tentang pembentukan Malaysia. Jadi dalam mesyuarat kedua, okey, JSKM menyokong rancangan Malaysia. Okey. Itu tentang tujuan. Itu JSKM. Langkah yang kedua. Okey. Baik. Kita lihat pula di Singapura. Di Singapura ni ada satu referendum. Referendum ni kalau tak silap cikgu maksudnya pungutan suara. Boleh buat catatan? Referendum adalah pungutan suara. Okey. Baik. Untuk mendapatkan maklum balas yang adil, kerajaan Singapura perlu mendapatkan pandangan rakyat. Atas dasar itulah kerajaan Singapura melaksanakan referendum. Okey. Okey, baik. Okey, sebelum itu telah berlaku rundingan antara kerajaan PTM dengan kerajaan Singapura, yang mana hasilnya ialah bersetuju Singapura masuk ke dalam Malaysia. Jadi Singapura, tindakan seterusnya ialah untuk membuat pungutan suara di kalangan rakyat mereka. Okey, baik. Apakah hasil keputusan tersebut? Yang tu yang penting. Majoriti rakyat Singapura bersetuju bergabung membentuk Malaysia. Okey. Seperti syarat yang ditetapkan oleh kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu adalah syarat-syaratnya. Dan akhirnya oleh kerana rakyat Singapura bersetuju, maka kerajaan Singapura, okey, sebulat suara menyertai Malaysia. Ya, itu referendum. Langkah berapa referendum ni? Langkah yang ketiga. Okey, baik, kita lihat rundingan London. Okey, langkah yang keempat. Rundingan London. Okey. Pada bulan November 1961, rundingan berhubung dengan pembentukan Malaysia diadakan di London antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British. Okey, baik, hasilnya ni yang penting. Jadi nanti kalau katakan kalau keluar dalam soalan tentang
huraikan langkah-langkah pertukaran Malaysia, awak sampai pada fakta perundingan London, awak tuliskan huraian bagi fakta perundingan London ni. Okey. Ha, ni fakta lah ni. Ha, ni F. Okey. Ni fakta. Sekejap. Okey. Ni F ni. Fakta. Ha. Huraiannya ni. Huraian dia. Okey. Ditubuhkan Suruhanjaya. Huraian. Bagi fakta ni. Suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk Sabah dan Sarawak. Sorry. Ni patut sampai sini. Sekejap eh. Ha, sampai sini. Inilah huraian dia. Huraian. Ah, ni penting. Fakta huraian. Satu markah, satu markah. Okey. Itu yang keempat. Baik, yang kelima. Suruhanjaya Kobol. Ini langkah yang kelima. Okey. Suruhanjaya Kobol diambil nama pengerusi Suruhanjaya tersebut iaitu Lord Kobol. Ah, okey. Okey, dibentuk secara rasmi pada bulan Januari 1962. Ini tak perlulah kan. Tak perlu awak ingat ni sebenarnya. Dan tak perlu awak tulis sebagai jawapan dalam buku teks. Okey. Apa yang telah cikgu gariskan atau tick kan. Okey. Jadi dalam Lord Cobot tu, sorry, dalam Suruhanjaya tersebut ada beberapa ahli Lord Cobot sebagai pengurusinya. Dan ahli-ahlinya terdiri daripada Sir Anthony Abel, Sir David Waterston, Muhammad Ghazali Syafi'i dan Wong Pauning. Ni pun tak penting. Nama-nama pengurusi ni tak apa penting. Cukup awak tahu Lord Cobol ni. Ini awak tahu Lord Cobol ni adalah pengurusi Suruhanjaya Cobol. Itu saja. Okey, telah mengadakan lawatan 35 pusat lawatan, okey. Okey. Dan juga di Sarawak, di Sabah, macam itulah. Jadi Suruhanjaya Cobol ni pelajar-pelajar terhasil selepas perundingan London. Inilah dia. Inilah Suruhanjaya dia. Nampak? Jadi Suruhanjaya ni Suruhanjaya bebas yang dibentuk oleh kerajaan British. Okey. Dan anggotanya ialah dipengerusi oleh Lord Cobol. Kan? Dan Suruhanjaya ni pun buat lawatan lah ke Sarawak, ke Sabah. Okey, dan mendapati. Okey, yang ni mendapati. Okey, dalam laporannya yang ni penting. Okey. 2/3. Okey, 2/3 penduduk Sabah dan Sarawak menyokong pembentukan Malaysia. Okey, menyatakan 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia. Ini dia punya laporan. Kemudian mengesyorkan agar perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dijadikan asas. Inilah dia. Jadi ini fakta, ini huraian dia. Huraian dia Ini pun asas. Okey, PTM, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, asas Perlembagaan Persekutuan yang baru. Perlembagaan PTM 1957 sebagai asas Perlembagaan Persekutuan yang baru. Dan mencadangkan kuasa otonomi dan jaminan khas diberikan kepada Sarawak dan Sabah yang tidak boleh dipindah atau dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan tanpa persetujuan daripada Kerajaan Negeri berkenaan. Ini sebenarnya adalah syarat-syarat lah oleh Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah sebelum mereka menyertai Malaysia. Inilah dituntut perkara ini, iaitu kuasa otonomi dan juga jaminan khas. Ini dia. Ini juga huraian. Okay. Jadi ini yang penting pelajar-pelajar dalam Suruhanjaya Kobol. Ini fakta dia lah. Alright. Okay, baik. Jom, next. Langkah yang keenam kan? Langkah yang keenam. Ini imej seterusnya ialah imej tentang surat-surat. Ini surat antara maklum balas persatuan-persatuan dari Sarawak yang diberikan kepada Suruhanjaya Kobol. Okey, yang ni surat Tunku Abdul Rahman kepada Lord Lansdowne pada September 1962 tentang pembentukan Malaysia. Ini adalah ahli Suruhanjaya Kobol lah. Okey. Tengah-tengah ni, inilah Lord Kobol, inilah muka dia. Jadi itulah dia. Mungkin juga dalam soalan peperiksaan, dia mungkin dalam kertas satu atau kertas dua, dia keluarkan gambar ini. Kemudian dia okey, gambar ini adalah satu Suruhanjaya khas yang ditubuhkan oleh British. Mungkin soalan tanya, namakan Suruhanjaya ini. Apa ataupun apakah Suruhanjaya tersebut? Jadi awak kena ingatlah. Ini gambar ni, cam ni, muka-muka ni. Okey, ini adalah Suruhanjaya Kobol. Okey, baik. Okey, ni langkah yang keenam. Langkah yang keenam adalah
pembentukan jawatankuasa kerajaan JK. Okey. Baik, apakah fungsi JAK? Itu yang penting. Okey, apakah fungsi JAK? Apakah tujuannya? Fungsi dan tujuannya kita kena tahu. Okey. Baik, ni tujuan dia. Rangka perlembagaan. Okey, menyediakan rangka perlembagaan ni fakta. Okey. Dan membentuk keperluan. Keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Itu tujuan JAK. Ni yang penting. Okey, jadi ahli-ahli JAK ni awak hanya baca saja. Tak berapa penting pun. Okey, kalau kita baca, okey, jelas bahawa pengerusinya Lord Lansdowne, Menteri Tanah Jajahan dari London. Timbalannya ialah Tuan Abdul Razak, kita ada Wakil Sarawak, Wakil Sabah, okey, dan sebagainya lah. Okey. Dah ada jawatan kuasa. Ni tak perlu ni. Okey, tak perlu ni. Takkan keluar paksa. Okey, baik. Ni yang penting. Okey, yang penting yang kedua adalah selain daripada tujuan tadi ialah tuntutan perkara 20. Okey, tuntutan 20 ataupun perkara 20. Baik. Baik. Jawatan kuasa ni mengusulkan 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah yang perlu dimasukkan ke dalam persekutuan untuk menjamin hak serta kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak. Jadi 18 perkara dan 20 perkara ni sebenarnya adalah tuntutan. Okey. Sebenarnya adalah tuntutan lah. Tuntutan rakyat Sarawak dan Sabah sebelum mereka bersetuju menyertai Malaysia. Dan itu sebabnya jawatankuasa ini mengusulkan 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah. Okay, supaya hak dia sebagai penduduk Sarawak dan Sabah terjamin. Okay. Jadi apakah antara 20 perkara atau tuntutan 20 tersebut seperti di sini? Okay. Cuba tengok di sini. Okey. Jadi untuk Persekutuan Tanah Melayu, Islam adalah agama persekutuan tetapi dikecualikan bagi Sarawak dan Sabah. Okay. Jadi kalau kita pergi Sarawak dan Sabah, Islam bukan agama persekutuan, bukan agama rasmi di sana. Agama-agama lain boleh bebas dijalankan. Baik, bahasa Melayu bahasa rasmi persekutuan tetapi di Sarawak dan Sabah adalah bahasa Inggeris. Ada bahasa Inggeris. Sehinggalah 10 tahun merdeka. Selepas merdeka 10 tahun barulah Sarawak dan Sabah, okey, dia pindah dia punya undang-undang negerinya, okey, mengatakan bahawa bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi mereka. Sebelum tu adalah bahasa Inggeris. Okey. Baik, untuk Sarawak dan Sabah, okey, sistem pendidikan adalah di bawah kuasa mereka. Okey. Kekal di bawah kerajaan negeri lah. Kekal di bawah kerajaan negeri sehingga majlis negeri membuat pindaan. Telah pun membuat pindaan, membolehkan kerajaan persekutuan menghulurkan bantuan dan memberikan latihan kepada, memberi bantuan, latihan, bantuan kewangan kepada kerajaan negeri Sarawak dan Sabah dalam sektor pendidikan. Okey. Baik, di Sarawak ada 16, ada 24 kerusi. Okey, dalam Parlimen Malaysia 24 kerusi untuk Sarawak, 16 kerusi untuk Sabah, 15 kerusi untuk Singapura. Okey. Dan kuasa immigration pula terletak di bawah kerajaan persekutuan tetapi Sarawak dan Sabah ada kuasa khas tersendiri. Okey. Kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal immigration. Maksudnya mereka ada kuasa penuh untuk menghalang mana-mana, okey, individu dari tanah persekutuan tanah Melayu, okey, masuk ke Sarawak dan Sabah atau menghalang penduduk mereka daripada ke tanah Melayu. Macam tu, sebab itu dalam perlembagaan Malaysia. Okey, baik. Okey. Jadi kalau awak nak tahu, okey, laporan penuh tu boleh scan, boleh imbas 23 perkara laporan dalam JAK ni. Kalau kita imbas kat situ, boleh imbas je, ambil telefon bimbit masing-masing. Okey, kita imbas di situ kan.
dia akan keluarlah semua 23 perkara laporan dalam JAK tu. Macam tu lah eh. Okey, baik, seterusnya. Okey, cikgu nak tunjukkan lah eh. Cikgu dah scan gambar ni, image ni, cikgu tunjukkan kepada anda. Okey. Jadi awak boleh lihat, dalam Telegram masing-masing, cikgu tunjukkan dalam Telegram. Sebentar. Cikgu tunjukkan dalam Telegram. Okey, bolehlah tengok dalam Telegram tu. Alright. Okey, dah siap. Boleh tengok dalam Telegram masing-masing. Okey, cuba tengok, cuba buka Telegram. Telegram anda ni sebentar eh. Okey, ada. Okey, kejap cuba kongsikan dia punya paparan sebentar. Kongsikan paparan Telegram untuk melihat gambar image tersebut. Okey, student boleh boleh faham tak hari ni? Setakat ni faham student respon? Faham cikgu. Okey, baik. Nampak tak laporan JAK yang cikgu kongsikan di skrin masing-masing? Nampak? Nampak tak? Respon? Nampak ego. Itulah dia laporan jawatankuasa antara kerajaan 23 eh. Okey, bidang ya laporan jawatankuasa antara kerajaan lah yang perlu diambil perhatian. Okey, baik. Jom kita sambung seterusnya. Okey, kita lihat pula buku teks semula. Okey, kita lihat buku teks semula. Okey, lihat buku teks semula. Okey, kita tengok langkah seterusnya. Ke sampai langkah ke-6 saja. Ya, 6 langkah belajar-belajar. Okey, 6 langkah. Okey, setakat ni ada apa soalan? Silakan. Ada sebarang soalan? Silakan. Respon, ada sebarang soalan? Silakan. Ada tak? Okey, tak ada. Kita teruskan dengan topik kedua, subtopik kedua untuk pagi ni. Baik, perjanjian Julai 1963 dan juga peristiwa pengisytiharan Malaysia. Ada soalan ke? Siapa angkat tangan tadi? Yap. Okey, tak apa. Tak ada. Okey, baik. Okey. Kita lihat. Okey, kita lihat untuk perjanjian Julai 1963, apakah KK yang perlu kita capai? Oh, cukup. Cikgu stop kat sini lah. Sebab cikgu berjanji tadi nak ulas dan semak jawapan Mawadah. Kan sekarang dah 9.40. Okey, Mawadah, boleh tak tolong cikgu snapshot gambar anda elok-elok? Bukan gambar anda. Bukan gambar awak pula muka selfie. Gambar jawapan. Snapshot. Okey, send dalam Telegram. Kita bincangkan jawapannya bersama-sama. Yang ni kita tangguhkan dulu. Okay. Okay, kita tangguhkan dulu ini. Okay, jom. Okay, snapshot. Okay, cikgu tunjukkan semula soalannya. Yang lain boleh tengok eh, pelajar-pelajar boleh tengok. Okay, dan kalau boleh kalau boleh awak salin jawapan yang tak siap, yang belum buat lagi, yang tak buat apa-apa,
Okey, salin soalan ni balik. Ha, ni soalan dia dan tulislah jawapan ni. Salin sebenarnya jawapan dan masukkan dalam file anda. Okey, file anda. Dan sebenarnya untuk pelajaran dalam tempoh PTPR ni, untuk PTPR ni anda sebenarnya banyaklah kerja yang anda buat ni. Anda tidak boleh terlalu bergantung dengan guru. So, nota, okey, file filing, buku-buku, jadual belajar awak kena uruskan sendiri. Ha, okey. Alright, baik. Kita tengok Telegram. Okey. Bagus Mawadah. Okey, agak panjang, ada tiga perenggan. Okey, 8 markah. Okey, cikgu download dulu. Cikgu download. Okey. Okey, kejap eh. Cikgu akan semak. Cikgu akan semak. Cikgu buka cikgu punya notepad. Sebentar eh. Okay, sorry terputus tiba-tiba eh. Alright. Okay, sekarang ni cikgu nak kongsikan okay, jawapan bagi Mawadah tadi. Okay, sebentar eh. Sekejap, cikgu nak download dulu jawapan Mawadah tu. Sebentar. Okey, cikgu buka open file dulu. Okey, kita tengok jawapan Mawadah. Okey, open. Okey, cikgu kongsikan skrinnya bersama dengan anda. Cikgu kongsikan sekarang sebentar. Okey, sila respon. Adakah anda dapat melihat skrin yang cikgu kongsikan? Sila respon. Nampak. Ha? Nampak atau tidak? Nampak cikgu. Respon. Nampak. Ha? Nampak. Cakap kuat sikit. Cikgu dah kuat speaker ni. Dah 66. Okey. Alright, tak apa. Okey, mungkinlah eh. Speaker kita ada masalah kot. Ha, alright. Okey, cikgu nak besarkan sikit. Okey, cikgu nak besarkan sikit. Kejap. Okey. Macam mana nak besarkan ni? Dia part-part dia panjang sangat kan? Tak apa. Macam mana nak buat ni? Besarkan. Okey. Boleh. Pergi. Alright. Baik, yang pertama kita perlu faham kehendak soalan. Baik, dalam soalan ni ada maklumat iaitu gagasan Malaysia merupakan idea yang strategik. Okey, ni adalah maklumat. Ni adalah maklumat.
ataupun pengetahuan sejarah. Gagasan Malaysia merupakan idea yang strategik. Kita kena faham maklumat juga. Maklumat kita kena fahamkan. Apakah maksud strategik? Kalau kita faham ni, kita boleh dapat jawab dengan baik. So, baik, gagasan ni kita dah belajar semalam. Gagasan bermaksud idea ataupun rancangan ataupun plan ataupun buah fikiran. So, gagasan Malaysia adalah idea yang strategik. Strategik ni berpandangan jauh. Ya, strategik untuk jangka masa pendek boleh, jangka masa panjang boleh, benda-benda yang bermanfaat kemudian. Itu strategik. Okay, strategi. Okay. Okay. Alright. Jadi kita tengok jawapan dia. Berikan penjelasan anda. Ini soalan dia. Ni maklumat ni soalan. Ataupun ni tugasan dipanggil. Ni dipanggil tugasan. Semua ni pula dipanggil sebagai soalan. Faham? Dalam soalan ada dua komponen. Ada maklumat, ada tugasan. Ada markah. Markah yang dibutuhkan. Okey, kenal pasti kata kunci strategik. Okey, kata-kata penting ni strategik. Okey, gagasan Malaysia ni maklumat sejarah dia. Nampak gagasan Malaysia kita belajar, dah sudah belajar. Ini pengetahuan sejarah. Ini pengetahuan sejarah. Okey. Alright, idea strategik. Okey, maklumat dia. Okey, penjelasan ni kata tugas dia. Ni kata tugas. Nak jelaskan. Bila jelaskan, maksudnya awak kena huraikan dengan sokongan. Dengan fakta-fakta yang menyokong. Okey, baik, jom kita semak. Gagasan Malaysia merupakan idea yang strategik. Bagus. Ini kerana ianya dapat mengelakkan ancaman dan pengaruh komunis daripada terus berleluasa. Okey, dengan penggabungan Sabah, Sarawak dan Singapura. Okey, baik. Okey, mengelakkan ancaman. Ancaman pengaruh komunis, fakta. Satu markah. Okey, dengan menggabungkan Sabah, Sarawak serta Singapura. Gabung. Huraian. Satu markah. Bagus. Contohnya Tunku Abdul Rahman menganggap Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis. Okey. Pusat kegiatan komunis. Maka dengan langkah penyatuan dengan Singapura dapat membendung ancaman komunis. Yang ni tidak sesuai awak bagi contoh, tetapi ini kita boleh jadikan sebagai huraian lanjutan. Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis. Pusat kegiatan Singapura, huraian. Okey. Satu markah. Hal ini secara tidak langsung mampu menjamin keselamatan. Okey. Inference satu. Baik, cikgu nak baca balik yang ni. Adakah kita boleh bagi dia contoh atau huraian? Dia salah satu je ni. Okey, fakta yang mengelakkan ancaman. Okey, boleh. Kita boleh jadikan dia sebagai contoh. Tak ada masalah sebenarnya. Okey, jadi cukup padam di sini. Okey. Sebab sini adalah, ni ada markah dia. Ini point dia. Okey, jadi sini C. So, cukup 4. Okey, bagus. Ini perenggan pertama dah dapat 4. Okey, Baik. Esei yang bagus. Esei yang matang. Macam ni lah bentuknya. Okey, berperenggan, ada fakta. Kemudian fakta tu dihuraikan. Okey, kalau boleh ada huraian mendalam, huraian kedua pun lagi bagus. Ada contoh, ada inference. Jadi yang ini sebenarnya sudah cukup baik. Mulakan isi baru, idea jawapan baru awak dengan perenggan yang kedua. Macam ni. Tengok jap. Selain penubuhan gagasan Malaysia dapat mengimbangi komposisi penduduk, mengimbangi fakta yang kedua. Ini kerana sekiranya penggabungan tanah Melayu dengan Singapura saja dapat menimbulkan masalah ketidakseimbangan kaum kerana 3/4 penduduk Singapura berbahasa Cina. Okey, baik. Okey, kerana 3/4. Okey, baik. Sekejap, Cikgu Ando. Okey. Okey, buka balik di sini. Alright. Ni. 3/4. Majoriti lah huraian. Oh, sorry. Padam sini balik. Kita start di sini. Okey, maksudnya. Okey. Pada masa itu, Persekutuan Tanah Melayu, komposisi kaumnya, kaum Melayu,
dengan kaum Cina hampir sama. Okey, kaum Melayu dah 50 lebih, 55 macam tu, 56%, 57%, bakinya kaum Cina dan kaum-kaum lain. Jadi, kalaulah Singapura pula, kaum Cina lebih ramai. Jadi, bila kaum Cina, bila Singapura menyertai Malaysia tanpa Sabah, Sarawak dan Brunei, maka berlaku ketidakseimbangan komposisi kaum. Dan ini boleh mencetuskan kerusuhan, boleh mencetuskan sentimen. Boleh masuk ayat-ayat cikgu tadi sebagai depan, boleh? Sebab bukan saja fakta buku teks kita boleh masukkan sebagai jawapan, malah di luar kotak, jawapan yang di luar kotak juga boleh. Okey, maka dengan kemasukan Sabah, Sarawak dan Brunei akan mengembangi kadar kaum Melayu kerana 70% daripada penduduk Borneo Utara ialah bumi putera. Okey, hal ini dapat bawa kepada faedah sosial. Okey, faedah sosial. Maka dengan kemasukan Sabah, Sarawak, Brunei akan mengimbangi kadar kaum Melayu. Okey, kerana tercubur tu daripadanya. Okey, yang ni sebenarnya kita boleh satukan saja sebenarnya sini. Okey, yang ni terus kepada, ini dapat membawa kepada faedah sosial. Terlalu umum nak buat inference, ni inference tapi terlalu umum. Apa kata kita tukarkan kepada hal ini akan membentuk perpaduan kaum, akan menjaga keharmonian, kan, keharmonian kaum di negara kita. Boleh tukarlah untuk lagi best lagi perpaduan. Tapi okey, faedah sosial cuma umum. Umum ni faedah sosial yang macam mana, kena jelaskan sikit. Perpaduan ataupun keharmonian, boleh letakkan mawadah, baru dia lagi jadi best. So kat katakan sini cikgu bagi satu, ini satu, ini satu, 4, 5 dan 7. 7 dekat situ. Okey, baik, perenggan ketiga. Di samping itu, gagasan Malaysia juga dapat memajukan ekonomi bersama kerana negara-negara akan dapat mengadakan kerjasama ekonomi. Okey, baik, di sini cikgu tutup di sini kerjasama ekonomi, fakta yang ketiga. Hal ini menyebabkan negara anggota yang kaya dapat membantu negara anggota yang miskin dan kekurangan sumber ekonomi. Bagus. Membantu huraian. Sebagai contoh, tanah Melayu kaya dengan sumber bahan mentah seperti biji timah, manakala Brunei perlu kaya dengan minyak, dapat membantu negeri Sabah yang masih muda. Alright, ni contoh, good job. Cikgu letak pada bahan mentah lah C. Ini dah satu markah, satu markah, satu markah. Okey, hari ini dapat meningkatkan taraf pembangunan negara. Okey, supaya lebih maju. Maju. Inference. Good job. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cukup besarkan balik. Actual size. Tu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. 11. Jadi maksimum. Okey, maksimum. Maksimum 8 markah. Good job. Okey, hari ni 14. Hari bulan 6, 21. Okey. Baik, cikgu besarkan semula. Okey, cikgu besarkan semula. Okey, tak apa, nanti cikgu masukkan jawapan yang telah ditanda ni dalam telegram anda. Awak tengok, awak salin balik. Okey, dan awak study. Okey, begitulah pelajar-pelajar. Okey, cara menjawab soalan dalam SPM. Okey, yang kita perlu jawab soalan tu dengan, kalau boleh, sampai delivery atau sampaikan idea awak dengan menarik dan matang. Okey, dan sudah tentulah mestilah ada fakta-faktanya, kan. Okay, jadi nak dapat fakta-faktanya sudah tentulah kena belajar dulu. Mana boleh tak jawab peksa tak belajar. Tak boleh, kenalah study dulu. Okey. Alright. Okey, setakat ni untuk soalan ni, ada nak tanya sebarang soalan, silakan. Cikgu buka kepada soalan. Sekarang lagi 4 minit lagi. Silakan. Silakan. Kemudian sila. Ada nak tanya, Mawadah ada nak tanya, Haikal Adam ada nak tanya, silakan. Saya nak tanya soalan yang semalam. Yang semalam, silakan Mawadah. Kalau dengan penyatuan negara-negara boleh menekat kuasa ancaman komunis. Macam mana? Okay. Macam mana? Kalau ulang balik. Dia kata kalau penyatuan negara-negara
dapat mencegah atau menghalang ancaman komunis. Macam mana dia dapat halang tu? Okey, penyatuan negara-negara akan mencegah ancaman komunis, begitu ke? Okey. Yeah. Begitu eh? Penggabungan ni dapat mengatasi ancaman komunis, begitu eh? Ya ke? Oh dah. Yeah. Apa? Okey, baik macam ni. Okey. Baik, kita lihat eh. Okey. Ancaman komunis juga okey, berjaya diatasi oleh Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Bermula dengan usaha membanterasnya pada tahun 1948. Ingat kembali topik ke tempat 1948. Okey, darurat pertama. Okey, dan berjaya kita kekang ancaman komunis ini. Okey, jadi Tanah Melayu berjaya mengekang ancaman komunis. Baik, ancaman komunis juga okey ada di Singapura, ada di Sarawak. Okey, di Singapura ancaman komunis itu sudah menyusup masuk melalui parti-parti pekerja atau parti buruh dan juga parti politik seperti Barisan Sosialis diserapi oleh fahaman komunis. Okey, jadi Ketua Menteri Singapura pada ketika itu Lee Kuan Yew, okey, Lee Kuan Yew ni pemimpin parti politik PAP, Parti Tindakan Rakyat, sangat bimbang dengan perkembangan fahaman dan gerakan komunis di Singapura. Sangat-sangat bimbang. Bila-bila masa saja kedudukan Lee Kuan Yew sebagai ketua kerajaan pada ketika itu akan jatuh. Okey, itu di Singapura situasi yang berlaku. Yang tiga di Sarawak, Sarawak menerima ancaman komunis daripada gerakan Clandestine Communist Organization, satu pertubuhan komunis di Sarawak, CCO singkatannya. Jadi CCO ni lah menyebarkan pengaruh komunis melalui pertubuhan-pertubuhan, melalui parti-parti buruh, malah melancarkan keganasan, okey, sabotaj, bom sana, bom sini dan lain-lain. Okey. Jadi dengan penyertaan Sarawak dan Singapura, okey, dengan Persekutuan Tanah Melayu, maka ancaman komunis ini dapat dipatahkan. Mengapa? Sebab Persekutuan Tanah Melayu mempunyai pengalaman yang lama dalam membanteras komunis dan sudah dibuktikan berjaya. Okey. Strategi Tanah Melayu, okey, membasmi komunis berjaya, dan strategi pengalaman ini dapat digunakan untuk membantu negeri-negeri anggota melawan keganasan komunis. Jelas, Mawada? Jelas, faham. Macam tu lah. Itu situasinya. Okey, Sabah ada juga nak masuk fahaman komunis ni, tetapi tidaklah sehebat Singapura dan juga Brunei. Satu lagi ancaman komunis yang masuk tapi tidak berkaitan dengan kita, iaitu Indonesia. Indonesia lagi lama. Okey, tapi tak adalah masuk di Malaysia. Ada juga masuk di Malaysia. Okey, kalau kita belajar tingkatan 4, iaitu kemasukan pengaruh komunis melalui Parti Komunis Indonesia PKI kan. Yang ada tokoh Tan Malaka, okey, Alimi semua tu, okey, melalui Indonesia tapi tidak berjaya. Okey. Jadi itulah dia ancaman komunis yang ada di Singapura dan Sarawak. Okey, membolehkan mereka fikir banyak kali kan. Okey. Singapura dan Sarawak tak ada pengalaman nak atasi ancaman komunis. Jadi dengan join Persekutuan Tanah Melayu, maka ancaman itu dapatlah dipatahkan. Dan betul, bila Sarawak dan Singapura sertai Malaysia dengan Persekutuan Tanah Melayu, ancaman komunis sedikit demi sedikit berjaya dipatahkan. One by one, pasukan-pasukan komunis di Sarawak dapat dihapuskan dengan operasi-operasi oleh kerajaan persekutuan. Macam itulah. Jadi secara dia langsung, keselamatan awam, keamanan Singapura dan Sarawak lebih terjamin. Macam itulah. Okey, soalan lain silakan. Ada soalan lain? Okey, jadi tak ada soalan lah tu. Okey, alhamdulillah eh. Hari ni kita dapat cover dua kot. Kan? Dua ke? Dua topik ke hari ni kita dapat cover. Okey. Satu topik je. 5.4 langkah pembentukan Malaysia. Okey. Baik. Kelas akan datang pada hari Jumaat. Okey, pada hari Jumaat kita akan sambunglah topik tu, topik seterusnya dan sampai habis. Okey. Dan sekiranya perlu, mungkin hari Sabtu atau Ahad ini kita buat kelas tambahan lagi. Macam tu eh. Alright.
Itulah pelajar-pelajar. Okey, kelas kita pada hari ini satu topik je tapi panjang juga, ada 6 langkah-langkah pertukaran Malaysia. Okey, jadi study balik. Okey, kalau tak ada apa soalan, kita tangguhkan kelas. Okey, marilah kita membaca surah Al-Asr dan tasbih Al-Fatihah. Wal asr innal insana lafii khusr allazina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi belajar-belajar dalam kelas akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama.